Bagi nonton atau yang di studio sudah familiar sama yang namanya Namaste Festival itu diadakan setiap tahun. Tahun lalu diadakan uh, di bulan Oktober-November November, November. ya. Tahun ini juga November ya. November. Biasanya beberapa hari. Di Jakarta biasanya itu rame sekali selain ada yoga, ada healing corner, ada jajanan-jajanan Nih -jajanan aku suka. Shopping-shopping. Aku shopping. Aku yoga enggak, shopping-shopping iya. Aku malu sekali deh sama diriku sendiri. Nah, tahun ini akan ada lagi Namaste Festival. Tapi di weekend ini tanggal 6 Juni ada satu hari namanya Namaste Day Fest. Di sini sudah ada penggagasnya Mbak Vicky Bolang. Terima kasih sudah hadir di sini. Mbak Dira nanti akan mengajar juga di situ ya. Oh, akan ya. ada kelas juga. Anjas juga akan ada kelas. Yeah. Aku dengar katanya ada Sofia Lajuba nanti ada kelas. Mas Aris Sentosa juga nanti ada kelas di situ. Ada healing corner juga, Mas? Ada. ada biasanya ada Sulung Landung yang pasti setiap tahun hadir. Yes. Harus. Harus. Yes. Sulung Landung adalah temanku, and dia and juga di yoga. yoga. yogi. Ceritain dulu Mbak Vicky tentang yang tanggal <coughs> 6 ini dari jam oh. berapa sampai jam berapa. Oke. Okay. Jadi uh, biasanya uh, the big festival uh -huh. itu setiap November tapi okay. sukses sekali tahun lalu habis tahun kelima kami dia, kita di-request untuk bikin yang mininya so ya okay. uh, 2 eh Jun. Jun Jun 6, 6. 6. 6 ya. <laughs> <gue> udah lewat. 6 <laughs> uh, sab Sabtu ya. Uh. Kita akan mengadakan uh, festival hanya sehari. Oke. Okay di Sultan Hotel dari jam uh, kelas pertama jam 8 pagi ya. Jam 9 okay. pagi ya uh, ada dua podium. Podium itu semacam um, kelasnya. Oke. Okay. Dan ada uh, lima kelas di setiap uh, podium. Jadi 10 kelas in 10 total. kelas totalnya uh -huh, uh -huh, uh -huh, Dari jam 8 sampai jam 6 terakhir. Sampai jam 6. Uh -huh. Dan di situ nanti juga ada hal-hal lain selain yoga, ada healing corner itu. Yes. Itu healing corner jadi ada apa aja biasanya? Kalau healing um, corner atau healing klinik kita we have uh, yang massage, okay. chiropractic, Neil chiropractic. of course, Dr. Neil our oh, favorite. Oh ya. <laughs> <Dr. laughs> aku udah sering ketemu dia. <laughs> Sangat uh, favorite, uh, dia, dia, favorit uh, yeah, last year. aku juga. <laughs> Terus aku juga. <laughs> uh, Terus ada Mas, uh, Mas Arif. Mas Arif, okay. dan Mas Arif, uh, uh, biasa sports massage atau raindrop therapy which is essential oil. Raindrop therapy. Mas. Mas. Coba Mas, essential dia. oil can. on the spine itu massage di tulang belakang okay. memakai beberapa essential oil okay. dan ada sequence-nya dan setiap oil tuh punya properti yang akan meresap ke dalam saraf tulang belakang. Aduh aku udah pengen rasanya kan. aku lain lulus, dari yang lain. Aku langsung pengen kegoleran <laughs> di sini bawa essential oil-nya. Bawa. Itu efeknya untuk apa? Untuk relaksasi, menghilangkan stres untuk uh, masuk Ter, terutama sarafnya. Jadi oh, dia masuk okay. ke sarafnya langsung, uh -huh. nanti dari sarafnya baru nyebar ke seluruh tubuh. Oh. Jadi kita nggak perlu Memasak otot-ototnya, tapi okay. sarafnya aja lewat. Dia secara otomatis langsung menyebar yeah, semua. Betul. Oh my god, ini jadi ini kayaknya seru banget ya. Aku aku akan datang deh ke acara ini. Nih kamu nih biasanya yeah. nih kau akan hadir juga pasti Masih ya hadir. dan kamu setiap hari hadir langsung dari pagi sampai malam semua rencananya, kelas ikut rencananya satu hari ya mungkin ah? beberapa kelas kan mungkin juga kan semua kelas gempor kalau kalau yang tiga hari Valing, biasanya nginep paling, biasanya iya, sampai nginep dua tiga kelas ya. lah biasanya gitu dua tiga kelas Lama, ya, tiga kelas ini uh, instrukturnya wak, biasanya kalau namaste festival yang beberapa hari di bulan November itu itu pasti ada guru-guru instruktur dari luar juga selain ada mbak Dira ada Mas Arief yeah. dan mungkin ada uh, Anjas juga yang sekarang untuk day ini ada juga atau ada dari beberapa internasional yang um, Costa, Miachin uh -uh. dia dari um, Thailand. Uh -uh. Dan Rocky Heron dari Amerika. Oke. Okay. Jadi dua. Tapi emang nama Stay Davis ini uh, kita mau fokus di local teachers yang emang okay. selalu support nama Stay ya. setiap, yang setiap tahun. Jadi we wanna support. Kalau beginners teachers. boleh nggak datang ke situ? Boleh, aku suka terintimidasi tiba-tiba dari udah, 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 dulu Mungkin deh. Takutnya yang datang ke situ mereka masuk ke areanya udah kayang. <laughs> Karena gak, udah jaga. Gak. Aku udah tujuh tahun udah dan masih banget. beginner. Uh, udah tujuh tahun kan yoga masih begitu. Jangan, bohong <laughs> boho. Kamu nanya guru-guru ngajar kelas kamu sih yoga Lala itu. Ya, iya, yoga Lala. Uh -huh. Kalau aku sih gerakannya nggak pernah macam-macam uh -huh. karena aku lebih ke uh, level 1, level 2 lah. Oh, gitu. gitu. Bisa ya kali ya. Uh -uh. gitu. Kalau mau yang lebih detail uh, biasanya uh, ...teacher Dira suka ngasih sesuatu yang ekstra pergansa. Kelas kamu sejam? Setengah jam, sejam, dua sejam? jam? Sejam setengah. Sejam setengah ya. Kalau Mbak Dira nanti apa yang ditawarkan di sana? Uh, yang di... Saya menawarkan diri. <laughs> Enggak. ngajar dua kelas. Saya ngajar dua kelas ya. Iya, pagi okay. dan sore. Kelasnya kalau keras saya sih sudah sehat. Iya ya, macam restorannya. Hata yoga aja. Beginer boleh yoga. ikutan? Boleh, all level sih. Hata yoga. Oh, nah okay. kalau misalnya beginner pengen coba yang uh, belajar misalnya... Kalau misalnya gerakan-gerakan yang uh, agak sedikit sulit, uh -uh. tapi pengen tahu detail-detailnya seperti uh -uh. apa, caranya, how to get into the pose, and uh -huh. how to get out from the pose, kelasnya Dira, Dira. paling... Ya Allah, wow, terima That kasih. Dari so ini <laughs> guru-guru pertama, get into the pose, and get out of the pose. Uh -huh. Kalau kita get eh, into the nggak bisa get out of the pose, <laughs> gitu. Scary <laughs> ya, dan yang pasti uh -huh. itu untuk, untuk uh, supaya, supaya gak cedera Supaya ya. uh, mudah untuk melakukan gerakannya, lebih mudah bukan berarti mudah ya, kemudian yeah, yeah, yeah. stay in the postnya juga lebih nyaman sehingga okay. kan kalau nyaman ya benefitnya juga dapat bukan cuma yeah. benefit fisik tetapi dari sisi mentalnya juga dapat okay. karena kan itu memang memang si tujuan dari yoga itu yang Mas Arif ya yeah. jadi bukan cuma fisik kedua jumpalitan handstand satu tangan gitu kan wow. tapi misalnya ini contoh yeah, yeah. ya saya juga nggak bisa <laughs> Abona, gitu. Nah, jadi nggak bisa saya kita lihat ya <laughs> jangan <laughs> <laughs> tapi ya ada benefit benefit mentalnya juga karena kan kalau misalnya salah juga gerakannya energinya mengalirnya ke tempat oh. yang salah ya akhirnya kitanya bukan kita dapet dapet sehat juga oh, malah dapetnya ujiting marah-marah ya, apa ya, segala ya. macam gitu ya kayaknya suka marah ya, ya. kalau masa dapet, Harip, apa nanti di sana seperti Jima gimana Mukti. kelasnya Jima multi kelas oke okay, itu nyasa ada sekuensnya uh -huh. jadi uh -huh. dari yang paling gampang terus sampai ke yang sebatas bisanya aja hmm. oh benar ya nggak ada pemaksaan ya <laughs> kalau itu kita udah boleh berhenti berhenti is okay gak didatengin hayo hayo nggak nggak enggak ya. Tapi kalau melihat orang-orang yoga ini semuanya happy gitu ya, kalem gitu ya, sangat menyenangkan. Memang tujuannya itu ya diadakan si si Festival, Namaste Day Fest ini untuk menghilangkan stres, oh. untuk bikin kita uh, apa namanya lupa kepenatan sehari-hari juga gitu ya. Kebahagiaan, apalagi di Jakarta dengan uh -huh. macet, uh, apa panas, uh, polusi. Jakarta uh, mesti setiap individu I think mesti yoga ya untuk di stres, ya, relax, Aku udah gak perhatiin majlisnya Jakarta, aku sibuk <laughs> <kandikress> yang <soalnya. laughs> di Kamu mendapatkan itu sulung setiap kamu datang ke nama se si festival bahwa kepenatan kamu. Kamu kan meeting sehari. Suruh nah, ini, ini adalah dia mana? punya agency hmm. yang isinya model-model ternama dan aktor dan aktris ternama di Indonesia. Betul betul. betul. Uh, temanku juga, dan aku tahu satu hari meetingnya ada 12 kali, teleponnya nggak pernah lepas. Berarti kau membutuhkan hal seperti ini ya, jadi untuk wind down ya? Iya, jadi kalau menurut kalau buat saya sendiri uh. sih, yoga itu kebetulan mereka bertiga, uh, Mas Arief, uh, Dira, sama Anjes uh, itu guru-guru yoga yoga saya, uh -huh. jadi memang kalau buat saya sebagai manajer gitu ya dan agent itu yoga itu sangat amat membantu. Maksudnya yeah. dengan kerjaan Tete tahu sendiri lah kalau kita kan kerjanya itu kan harus cepat memutuskan sesuatu Benar. harus harus cepat uh, telepon untuk yeah. ini iya harus jadi harus jadi harus belum jadi belum ketemu uh, ya. artis yang cerewet Betul. aku dia pernah jadi aku juga Betul. ya gak tahan ya pasti ya <laughs> jadi yoga jadi, jadi yoga itu kalau kalau saya pribadi itu pengalaman saya itu yoga itu bisa bikin saya tuh menjadi lebih satu lebih sabar. Karena uh -huh. saya tuh orang yang kurang sabaran selama ini. Oh, jadi bisa, bisa bikin saya tuh lebih sabar. Okay. Kemudian kalau di yoga itu kan kebetulan uh, mereka bertiga tuh guru-guru itu selalu mengajarkan saya itu untuk dengerin badan. Listen to your body. Jangan maksa, jangan apa. Nah, yeah, jadi yeah, yeah. itu filosofi itu juga kebawa ke pekerjaan sehari-hari. Jadi oh. saya jadi sekarang bisa jadi lebih kita tetap harus uh, cari kerjaan harus gimana tapi gak gak sengotot dulu kalau dulu gak dapat kecewa banget gitu tapi dengan yeah, yeah, yeah. apa yang saya dapat di yoga itu kalau memang badan kamu cuma sanggup ya segitu segitu aja jangan jangan gak usah dipaksa nah benar. itu jadinya kebawa juga uh, dalam yeah, uh, pekerjaan sehari hari jadi bisa jadi lebih sabar aku lebih percaya, percaya kalau memang masih belum jangan dipaksa dulu nanti yeah. ada waktunya kok kurang yeah. lebih seperti karena itu karena pose-pose yoga itu banyak yang menurutku sedikit menyiksa diri tapi kita harus sabar we have to able yeah. to focus and yeah. ini ya. aku yang lihat dong sedikit aja Mas Arief misalnya gerakan yang biasa Mas Arief ini aku juga pernah waktu itu uh, dengar tentang Mas Arief ya Mas Arief ini heboh sekali di uh, dunia yoga. Aku pikir aku pengen coba diajarin Mas Arief. Aku pernah telepon mungkin lupa segitu banyak yang nelpon mas jam segini nggak bisa aku ngajak jam segini aku ngajar di sini jam segini mas hari ini nggak bisa. Mas jadi boleh melihat jadi itu sedikit aja. Untuk menolak, ya. <laughs> Boleh sedikit uh, kasih lihat kalau uh, gerakan yang biasa ada di kelas Mas Arif itu seperti apa? Yang paling biasa down dog. Oke. Okay. Ini ya, sini ya. Oke. Okay. Pakai okay, matrasnya Mas. Ini, ini gunanya untuk men stretch sebagian badan belakang kita. Oke. Okay. Dari betis belakang, paha belakang, Aha. pantat, pinggang, punggung, bagian belakang. Karena meridian di belakang jarang kena stretch. Oh iya benar. Ya. Kita banyak duduk juga, pegel nah, ya. Kebalikannya, kita buka bagian depan dari paha depan, dada, uh -huh. punggung, bahu dibuka, leher dibuka. Iya, uh -huh. dari situ aja udah dua yang paling penting dapat. Itu ya, kurang ya. lebih seperti itu ya, kelasnya ya. satu setengah jam. Dan, Kal banyak <laughs> <laughs> Dan banyak lagi. Dan banyak lagi yang Dan banyak lagi. Aku suka lihat foto-fotonya, tapi aku ngeri mencobanya <laughs> kalau yang banyak lagi itu. Kalau Mbak Dira sama Anjas juga aku pengen lihat dong, boleh nggak ah. sih nanti yang diajarkan oh, iya. seperti apa? Mungkin bisa kasih kita oh, iya. sedikit demo juga. Review. Ayo dong, eh, pakai ya. gitu-gitu, oh, yang, yang suka kayak ya. Madonna kerjain. Tadi ngintip tadi. <laughs> iya, aku ngintip. Kita pakai jaket nggak? Apanya? Pakai jaket. Uh, terserah pakai jaket buka, boleh, buka boleh. Buka dong. Buka, buka boleh. Anjay, buka aja Ayo. Allah. Ih, abrotos saya mah Oh, by the way kita uh, juga membawa oleh-oleh dari Atuh, oleh-oleh apa ya, tuh? Buat aku, terima eh, kasih. Jadi bisa kembar sama Anja. Ini bisa kembar sama Anja, thank you. Padaraannya, tubuhkuannya harus. Kalau datang ke Namaste, kita harus bawa mat nggak? Gimana kalau nggak punya mat yoga? Ada rental mat. Oh, ada rental. Don't worry, just bring yourself, right? And then, yogi wears malah. Oke. Wear malah. Boleh malah. Eh meditasi. <laughs> untuk meditasi yeah, boleh dipakai gini ya. Boleh. Yuk, buat aksesoris untuk meditasi. Untuk daya. Oke, oke. Boleh? Gimisho. Aku pengen headstand, <laughs> lihat headstand pencak. Iya, saya. headstand Langsung. <laughs> Harian <laughs> <end> ngapung. kita. <So, laughs> <So, laughs> <atur. laughs> Sini atuh, <laughs> <laughs> deketin dulu. <Ayolah>. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Itu rumpi aja nggak usah lihat nggak apa-apa. Enggak, aku lagi sibuk mas Eh, kita boleh pakai ini katanya. Iya dong. Boleh dilempar, Bunten. Iya. Boleh. Oke. Yuk, hari

Mas Arief, kalau mau mempertemukan kaki kita juga boleh loh, kayak <laughs> kan? Ya. Jadi bagi ketemu, jadi bagi ketemu. Turun, dah. Itu besok kelasnya gitu? Gak ada sih besok ya. Cangan besok mah gak ada gini-gini. Ya. Besok mah <laughs> gak ada. Itu biasanya di kelas Finnya, Oke. Okay. Kertas kalau kelas ya Hatta ya Mas ya di mungkin ada ya seperti itu. Ada. Tapi ada di Pamungti. Ya. Besok kelas tanggal 6 itu diharuskan nggak? Nggak. Oh. Ah, tapi sebenarnya prinsipnya gini, kalau misalnya mampu melakukan, silahkan lakukan. Oke. Okay. Tapi, 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 ada step-stepnya kan? Iya. Diajarin, tapi kalau nah. misalnya nggak mau, ya udah. Tinggal duduk aja, lakukan sebisanya. Karena bisa ada option-optionnya. Kalau misalnya okay. tadi kayak pincang nggak bisa, okay. bisa down dog aja. Oh, Atau see. dolphin aja. Oh, gitu. Dolphin sounds fun, but I'm sure it's difficult ya. Oh, yeah. <laughs> no, it's very easy. Really how? How is dolphin? Just like this. Bukan kayak berenang dengan dolphin gitu? Bukan. <laughs> Bukan kayak gini doang aja. Iya. Yeah. Oh, itu option okay, optional okay, okay, option, okay, okay. seperti itu ya. Okay. Yeah. Coba enggak? Coba enggak? Coba enggak aja. pakai baju yoga. Itu kan aku mah Aku mau ada dugong. Tapi yang harus diingat adalah besok tanggal 6 kalau mau datang Sabtu itu datang saja dan bazar areanya kan gratis. Iya. Jadi datang saja bazar area gratis. Kalau mau ikut kelas yoga baru ada tiket di sana. Tapi kalau nggak punya matras, is oke di sana disewakan. Yang penting datang dengan baju mah nggak disewain ya. Jadi datang dengan apa namanya the most comfortable ya. Baju olahraga. Legging kakak, kakak legging, legging, betul. Pakai legging atau pakai baju, ayo. Eh, hey, silahkan. Dolphin Dolfin. Awalnya jari, ya. dia gimana okay. di Letakkan telapak tangannya di lantai, sikutnya di lantai. Sikut, sayang, sikut. Oh, sikut, letakkan. sikut. Oke. Okay. Sekarang, okay. jari cuma di tangannya dibuka, tekan sikut. Kakinya flex. Yang ketawa dikeluarin flex. dari studio. A a a kakinya flex, oh, flex. Angkat lututnya, sikutnya di bawah. Ya. Okay. Angkat bokongnya ke atas, Bokong. angkat lututnya. angkat Sebentar, lutut. aku hmm. lagi konsernya lututku yang mana. <laughs> Bayangkan seperti daun dog. Iya, oke. Okay. Nah, ya, nah lihatnya ke lihat Apanya... jari tangan ke sini. Ke mana Jari tangan ke sini. Anda jangan di Itu dorong bawahnya ke atas. Kakinya luruskan. Apa yang jari tangan? Kata... Itu lihat berisik. Yang ada <laughs> ya Tuhan, kalau aku besok latihan lagi di berisi kelasnya ya. <laughs> tapi ingat ya untuk yang lagi nonton kalau ingin coba yang tadi gerakan-gerakan yang tadi sebaiknya memang kalau Anda belum pernah yoga dilakukan dengan profesional dengan instruktur. Yeah. Jangan coba-coba sendiri. It may look easy, kelihatannya yeah. mudah tapi sebetulnya nggak semudah itu. Apalagi kalau udah usia di atas 25 tahun <laughs> seperti aku ya. Mungkin kayak gitu fleksibel ya. Jadi tanggal 6 Uh, Juni hari Sabtu, Sabtu itu di Sultan Hotel. Di Sultan Hotel dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore ya, ada yoga instructor dari Indonesia, Indonesia. Ada, uh, Amerika, Amerika, ada Amerika, ada Amerika. Oke, ada bazar juga. Ya, ada performances juga di bazar area, ada healing oh, clinic ada. dengan ada dokter, healing nih. Ada dokter nih. Ada dokter cakep banget. Oke. <Okay. laughs> <laughs> boleh kenalan enggak boleh minta nomor telepon ya? Oh, ada. Eh boleh dong. Nanti kalau enggak kalau enggak, enggak ada yang nelpon dia gimana? Iya, pasien Mane, gimana? itu barang-barang branded siapa? <silence> Minta nomor klinik ya. <silence> Oke. Ada ini loh, ada kuis di Twitter ya, Esra dan kamu bisa memenangkan 4 tiket nama Stay Dayfest. Ya, pertanyaannya apa nanti di Twitter, langsung jawabnya di Twitter. Twitter jangan Twitter pribadi aku. Ya, yeah. pusing jawabannya, aku nggak punya tiketnya soalnya. Oke, okay? terima kasih untuk kalian ada di sini, sulung terima kasih. Terima kasih, Mbak Adira, yeah. I love you, thank you so much. Thank you. Aku tuh seneng banget kamu dateng. Yeah. Hari kita pernah gitu ya, bareng support aku. Oke. Okay. Nanti aku akan sering datang ke sini ya. diundang. Ya. Oke, okay. jangan kemana-mana. Masih ada teman-teman dari Pizza Man. Ada film baru di Indonesia. Tetap di sini.